Petinggi Universitas Jember geram setelah mengetahui data 22% mahasiswanya terpapar radikalisme mencuat ke publik. Puluhan warga berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Jember mendesak pemakzulan Bupati Faida segera dilakukan. Hilangkan citra buruk, seniman jaranan di Kabupaten Lumajang gelar festival Rampak Barong dengan iringan tari bedayan. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa Anda. Selain tiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Angga Wisudawan, inilah Kompas Jember selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.